Yang kalau covering lagu India nih, oh, dia tuh niat begitu loh ya kan. Iya, ya, terbaik buat gua selama ini. Macam mana nih lagu Dil dibawakan? Tadi kita baru dengar versi originalnya, ternyata lagunya oh Shagao banget ya. Siapa aslinya? Kita dengar Shagao Shao ya. Pokoknya ini lagu enak banget. Gimana Putri bawainnya lagu ini? Masa enak originalnya atau berbeza nih ya? Videonya juga kayak mana video musiknya? Penasaran nih. Tontonin aja. Putri Isnari Deal. Tapi sebelum itu kita harus deal dulu untuk subscribe dulu channel ini yang belum ya. Deal ya. Langsung kita lihat Putri Deal. Deal. Putri di situ di awalnya udah dikasih disuguhin yang artinya, tapi kok rasanya tuh ini banget ya. Wow. Gila Putri ya. Iya. Parikan-parikannya. Oh, bagaimana itu enak banget. Aduh enak banget sumpah. Ini kan lembut-lembutnya katanya tuh. Pokoknya aku tuh enggak bisa ngelupain kamu. Oh, kayak gitu-gitu tuh intinya. Oke. Enak banget rasanya, enak banget. Aduh, enak banget sumpah. Pembawaannya enak banget nih ya. Putri bawainnya ya. Betul, Putri ini kayaknya jiwanya tuh India. Iya, itu fansnya tuh India. Jiwanya tuh udah India, ini jadi kita enak banget. Gak tau nih yang nyanyi terus tiba-tiba denger lagu ini, kita kiranya bisa jadi ini India gitu ya kan. Aduh. Hmm.
Iya tuh yang kayak apa? Kayak humming, bukan humming ya. Mulai umum atau yang nah gitu itu enak banget. Iya. Ini kalau aku boleh jujur ya, dengan Putri yang awal-awal dulu coverin India, yang sekarang ini udah jauh lebih matang. Jauh matang dan enak banget deh nyanyiinnya. Dibanding awal-awal dulu ya, ini sekarang ini kayak bener-bener udah natural aja gitu dia nyanyi lagu India gitu kan. Selalu bagian itu tuh berarti itu tuh beracun banget, enak banget. Ini aku bingung nih, dia suara apa, chest voice atau head voice ya? Begitu kayak kayak lebih kayak ditahan gitu. Iya, tapi kayak head voice gitu. Kok tebel banget. Ini udah beracting dari awal. Iya, bener banget. Udah beracting dari banget. Awal itu udah kayak muka orang sedih kehilangan gitu ya kan, dari awal tuh. Ini benar-benar kudu lentur banget ini nadanya, aduh, apalagi yang part ini ya, makin nadanya. Ini nadanya kemana-mana ya, rotasinya. Iya, naik turun. Habis turun, naik, turun, naik, turun, naik. Sumpah ini makin gak, makin pas naik, naik enak ya, banget. Naik banget. Enak banget rasanya makin naik. Yes. Voice.
Asik. Aduh. Itu paling ya, paling suka part itu. Aduh, itu sama suara tadi. Beningnya enak banget. Nah, itu dia, tarikannya. Indianya tuh, menurut aku, ya itu dia. Sekarang tuh putri nyanyi India tuh udah oke, okay, India lentur, gitu, ya, lentur gitu. Ya, iya, lenturnya tuh udah dap banget gitu. Sudah suara dia yang lembut gitu ya kan. Yang lagu dia tuh pas banget, itu di lagu ini enak banget, aku suka. Banyak legato-legato gitu gak sih? Itu dia. Banyak banget di lagu ini, jadi Putri memang lagu ini gak terlalu banyak kayak yang ngeluarin-ngeluarin yang kayak gimana-gimana kayak lagu-lagu ini. Ya biasa-biasa dinyanyiin sama Putri kan. Itu yang lembut, syahdu, and dual banget. Dual, iya, dan juga konsepnya juga simple banget ya, kan? Cukup dengan ekspresinya Putri. Itu udah mengwakili banget gitu ya rasanya. Kita ada berapa kali yang ngerasain Putri nyanyi India kan? Banyak banget. Salah satu yang paling banyak ya kita reaksiin lagi. Iya, tapi ini benar-benar yang kita, aduh rasanya impresi. Makin India, India bukan, gak, gitu. Bukan yang lama gak India, ini makin India banget. India, gitu, ya. Kayak bilang tadi, jiwanya. Iya, ruh dia tuh India gitu. Biasanya kan kadang-kadang kalau nyanyi India gitu, misalnya kita belum terlalu menguasai, itu ruh-ruh kayak dangdut itu masuk. Ya, Melayu itu masuk gitu. Itu dari India gitu. Kalau ruh-ruh ya, kadang-kadang nggak sengaja tuh kayak keceplosan aja, cengkok nyala atau rasa, tarikannya tuh pasti gitu. Ini tuh Putri tuh udah tarikannya India banget, best India banget. Yes, I love it banget. Ini didengerin sambil mau tidur, sumpah gue kayaknya tidur deh. Dengar suara Putri, iya gak sih? Enak banget. Meskipun sedih tuh kayak dibuai-buai gitu dengar suaranya. Ya adalah ya, kita juga akan membuai kalian kalau kalian suhu break. Kita buai, kalian dengar reaksi-reaksi yang pasti sekali loncengnya. Jangan lupa dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.